kalau memilih untuk melakukan back pass kepada Samasa, mungkin risikonya bola terhenti. Kalau memilih untuk menampan bola, risikonya Kipre sedang menanti, mengejar dari belakang. Faiz lincah, cut in daripada Faiz. Ada odds. Baik, Remiki masuk kali ini. Faiz, dan Faiz Nasir dah peluang kali ini. Bagaimana Azam? Oh, itu dia. Gol yang ketiga. Daripada pemain pertahanan, Azam Azmi Murad. Menceriakan penyokong-penyokong tuan rumah di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada malam ini. Agak mudah gerakan yang disusun oleh Terengganu untuk mencari gol ketiga. Seterusnya gol ke-8. Agregatnya 8-1. Kita perhatikan bermula dari Faiz Nasir di tepi sebenarnya. Dan di sini Faisal Halim bermula daripada Manor Arts. Dan Faisal Halim kembali ataupun cuba untuk mencari kedudukan Faiz Nasir. Namun yang berlari di belakangnya adalah Azam Azmi Murad. Jadi 3-0 ketika ini.